Merdeka! 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 Merdeka ia pasti menjadi sejarah. Tanggal 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kemerdekaan, salam kita hebat, salam semindah hebat. Yang dihormati guru-guru penolong kanan, guru-guru kanan mata pelajaran, guru-guru serta anak-anak SMK Indahpura 1 yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita melaksanakan program pada petang ini, iaitu Majlis Pelancaran Sambutan Bulan Kebangsaan Peringkat Sekolah, Sekolah Menengah Kebangsaan Indahpura 1 bagi tahun 2021. Tahun ini merupakan tahun kemerdekaan negara kita Malaysia yang ke-64. Malaysia Prihatin, itulah tema Hari Kebangsaan kita pada tahun 2020 dan dikekalkan pada tahun ini, iaitu tahun 2021 juga. Tema ini amat bersesuaian dan relevan dengan situasi semasa negara yang pada masa kini sedang berjuang memerangi pandemik COVID-19. Sesungguhnya, rakyat Malaysia saling prihatin dalam menempuh dugaan dan cabaran yang tidak pasti bila titik penghujungnya. Namun, kita semua berharap pandemik ini akan berakhir segera. Pada kesempatan ini, saya mengajak diri saya dan sekalian yang ada untuk sama-sama mensyukuri nikmat yang dikurniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita menyambut Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos setiap tahun. Oleh itu, pada hari ini, izinkan saya untuk mengambil kesempatan berucap sepatah dua kata berkaitan kemerdekaan dan sempena Bulan Penghayatan Kemerdekaan Peringkat Sekolah bagi tahun 2021. Guru-guru dan anak-anak yang dikasihi sekalian, pada 31 Ogos setiap tahun, tidak kira apa bangsa, apa warna kulit, kita sama-sama melaungkan merdeka. Kita begitu teruja sekali. Sesungguhnya, ulang tahun kemerdekaan negara yang kita sambut pada 31 Ogos saban tahun menuntut kita untuk benar-benar menghayati erti kemerdekaan itu sendiri. Merdeka dalam erti kata mudah, bebas daripada belenggu penjajahan. Merdeka juga sebenarnya mengajak kita untuk menginsafi bahawa kemerdekaan itu perlu dijaga dan diwarisi dengan betul dan baik. Pengertian kemerdekaan itu sendiri sebenarnya menyeru kita agar memantapkan jati diri, mengukuhkan perpaduan, memelihara semangat muhibah dan setia kawan sesama kaum agar generasi yang sedia ada dan generasi yang akan datang tidak mudah koyah dengan ajakan serta hasutan pihak luar. Justru, saya menyeru semua warga SMK Indahpura 1 agar sentiasa menjaga keharmonian dalam perhubungan sesama kaum. Elakkan permusuhan, sebaliknya, binalah persahabatan. Jauhi persengketaan dan carilah kedamaian. Anak-anak yang dikasihi sekalian, sebagai anak pasca merdeka, kita wajib berterima kasih kepada pemimpin-pemimpin negara kita yang telah memainkan peranan yang amat besar maknanya dalam kehidupan kita sekarang ini. Yang pasti, bukan satu perkara yang mudah untuk merealisasikan apa yang mereka hajati. Hasil usaha mereka lah kita mampu hidup aman di sebuah negara merdeka yang dikurniakan Tuhan dengan kesenangan dan kemewahan. Justru, saya menyeru diri saya serta semua agar memanfaatkan secara bijaksana segala impak hasil daripada limpahan kesenangan dan kemewahan yang dikurniakan ini. Tunjukkanlah rasa terima kasih kita kepada mereka serta kepada pejuang kemerdekaan tanah air dengan mengisi kemerdekaan dengan sebaik mungkin dan penuh bermakna. Janganlah kita menjadi generasi yang lupa daratan. Sebaliknya, sebagai generasi pengisi dan pewaris kemerdekaan adalah menjadi tanggungjawab kita untuk menanamkan rasa hormat kepada pemimpin, generasi tua, ibu bapa kita, guru-guru kita, masyarakat sekeliling dan rakan sebaya.
Yang pasti, setiap kali 31 Ogos menjelma, laungan merdeka saja tidak cukup untuk membuktikan bahawa kita adalah generasi yang cintakan negara. Apa yang lebih penting adalah penghayatan kita terhadap kemerdekaan itu sendiri. Marilah sama-sama kita kuatkan azam, bulatkan tekad dan berjanji dalam diri bahawa kemerdekaan ini akan dipelihara dengan sehabis baik. Negara ini akan kita jaga dengan sempurna. Setiap inci tanahnya adalah milik kita. Guru-guru dan anak-anak yang dikasihi sekalian, saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada jawatan kuasa pengelola, guru-guru serta anak-anak sekalian atas usaha dan kerjasama yang telah dan akan diberikan dalam menjayakan program serta aktiviti sepanjang bulan penghayatan kemerdekaan bagi tahun ini. Program atau aktiviti pada tahun ini akan dilaksanakan secara dalam talian ataupun secara maya memandangkan kita masih lagi di dalam situasi pandemik COVID-19. Aktiviti yang akan dijalankan bermula pada 16 Ogos sehingga 16 September 2021 dan jadual pelaksanaan program ataupun aktiviti akan diberikan oleh guru kepada semua melalui grup kelas masing-masing. Semoga program atau aktiviti yang dirancang dapat dilaksanakan dengan jayanya dan seterusnya dapat melahirkan rakyat Malaysia yang prihatin selaras dengan misi kita iaitu melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Sebelum saya mengundurkan diri, izinkan saya untuk mendeklamasikan sajak yang bertajuk Aksara Merdeka. Aksara Merdeka, karya Wadileta SE. Setelah sekian lama kita menyusun dan mewarnakan Aksara Merdeka, kenapa masih ada lagi warga tanah bersejarah ini yang kenal huruf tetapi terlupa maknanya, yang kenal angka tetapi terlupa nilainya, yang kenal bunyi tetapi terlupa nadanya, yang kenal rentak tetapi terlupa geraknya, yang kenal lagu tetapi terlupa iramanya, yang kenal akhir tetapi terlupa awalnya? Setelah sekian lama kita membaca dan menghafal Aksara Merdeka, kenapa masih ada lagi warga tanah tercinta ini yang cerah mata tetapi gelap hati, yang cerdik minda tetapi dungu peribadi, yang lembut budi tetapi keras lagak, yang merdu suara tetapi sumbang bicara? Setelah sekian lama kita mencatat dan merakam Aksara Merdeka, kenapa masih ada lagi warga tanah pusaka ini yang impikan kemajuan tetapi menolak teknologi, yang impikan kemakmuran tetapi membelakangkan ekonomi, yang impikan kesejahteraan tetapi mencetuskan pergolakan, yang impikan kegemilangan tetapi meremehkan wawasan? Setelah sekian lama kita menganalisis dan mentafsir Aksara Merdeka, kenapa masih ada lagi warga tanah bertuah ini yang terlepas kaki tetapi terikat tangan, yang terlepas mata tetapi terikat jiwa, yang terlepas fakir tetapi terikat cita-cita? Setelah sekian lama kita menjulang dan memertabatkan Aksara Merdeka, kenapa masih ada lagi warga tanah bertuah ini yang kasihkan bangsa tetapi bencikan pemimpin, yang cintakan agama tetapi menyelewengkan fatwa? Setelah sekian lama menghargai dan menghormati Aksara Merdeka, kenapa masih ada lagi
warga tanah berdaulat ini yang menanam bunga tetapi menabur duri. Dengan ini, dengan sukacitanya, saya merasmikan dan melancarkan bulan penghayatan kemerdekaan Sekolah Menengah Kebangsaan Indah Pura 1 bagi tahun 2021. Malaysia prihatin, kita hebat, semindah hebat. Kita jaga kita, hapuskan COVID-19, kita pasti menang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya satukan jiwa.